Assalamualaikum semua. Okey, bertemu lagi kita dalam video kali ini. Okey, hari ini saya nak tanya anda, perasan tak masa kita kupas ubi kentang? Mesti kita akan terkupas dengan isi sekali kan? Dia akan membuatkan bazir bukan? So, tambah kalau orang nak berniaga lah. Jadi hari ini saya nak kongsi dekat hangpa mengenai satu mesin yang boleh bantu untuk mengupas kulit ubi kentang tanpa pembaziran. Yang bestnya, mesin ni juga boleh digunakan untuk kupas bawang besar, Holland dan juga ubi keledek. Okey, ini adalah mesinnya. Okey, nampak macam mesin tong air kan? Tapi mesin ni adalah yang dikenali sebagai mesin potato peeler. Mesin ni ada tiga jenis kapasiti iaitu 10, 15 dan 20 kilo. Kiranya kapasiti maksimum untuk sekali ubi masuk. Jangan melebihi had tau. Okey, saya terangkan sikit satu persatu lah. First kali, kita kena operasi mesin ini dekat dengan sumber air. Which is kita letak mesin ni dekat dengan tempat air. Sama ada pipe ataupun pilih air lah yang bersesuaian. So, masukkan pilih air tu dekat bahagian tong mesin. Kalau perasan dekat tong mesin ni ada satu lubang dekat bulat dengan permukaan. So ini tempat untuk gantung paip air. Tapi kalau untuk mesin yang 20 kilo kapasiti, dia dah ada bawa siap dengan paip. So sambung pada badan mesin. Okey, untuk proses bermula dengan kita masukkan ubi kentang dulu, buka air dan onkan mesin. Okey, dari segi operasi masa pula anggaran dalam 3 minit untuk kapasiti maksimum 10 kilo lah. So terpulang kalau anda rasa macam 2 minit dah okey, so anda boleh stop dalam masa duration 2 minit. Okey, boleh nampak nanti bila anda dah operasikan mesin, anda akan nampak air lelehan akan keluar dekat pintu ataupun dekat bahagian corong di bawah. So bila nanti ubi yang anda dah habis diproses pun nanti boleh dipilihlah sama ada untuk kita pakai secara atas, ambil daripada atas ataupun buka di pintu di bahagian tepi mesin. So terpulang. Ha, yang saya nak paling pesan sekali adalah cara penjagaan mesin. Okey, kalau kita untuk pastikan mesin ni jangan push motor dia untuk terlalu kuat. Selepas pakai kita offkan mesin, okey, dan jangan buat dalam duration yang lama. Okey. Sebabnya kita akan jaga mesin, motor mesin lah supaya tak bagi rosak. Dan yang paling penting sekali, okey, mesin ni kena pakai secara direct plug. Which is tak boleh pakai extension, tak boleh kongsi plug serentak bersama dengan mesin lain. Contohnya kalau dalam satu tempat tu ada dua jenis dua soket, so anda kena guna satu soket dalam satu masa sahaja, tak boleh guna dua. Satu untuk blender, satu untuk kupas kentang. So tak boleh sama sekali. Okey tak gambaran proses kulit kentang ni? Jadi macam mana kalau ubi kentang ni boleh terkeluar kulit dia dengan hanya berpusing bersama air sebab terlaju saja ke sampai terkupas sendiri macam tu? Kalau nak tahu, okey, mesin ni kalau ada perasan di bahagian dalam mesin tu ada pelapik hitam, jadi yang seakan macam panggil sebagai kertas pasir. So kulit kentang ni akan terhapus, terhakis sikit demi sedikit ketika dia berpusing dengan bantuan air. So mesin ni tetap kena pakai air untuk bantu proses kupas. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Harap sangat penerangan saya ini dapat membantu usahawan, peniaga yang buat catering untuk mudahkan kerja hampa, kurangkan beban dalam kos tenaga dan juga kos pekerja, dan paling penting, jimatkan masa. Bayangkan kalau kita dapat kupas kulit ubi kentang dalam 450 kilo dalam masa sejam je. Jadi baik semua, jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ni. Terima kasih. Bye.